gimana kalau kita coba dulu? Nanti kalau emang lo belum serak, ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum ya lali kubur. Kenalin, Ane Husni, Husni Lapok, yang biasa jaga di makam ini. Ngomong-ngomong, almarhum Junet, katanya ente sebanyak itu dosanya. Udah sempet tobat belum sebelum meninggal? Almarhum Junet, bagaimana keadaan di dalam? Panas atau adem? Ente udah ketemu malaikat mungkar sama nakir apa belum? Kalau udah, malaikat nanya apa aja? Aduh, ada orang masih hidup di sini. Yang diajak ngobrol, orang udah meninggal. Mungkin Bang Husni lagi ngamalin ilmunya Bang Apoy. Supaya kita jangan terus melihat ke atas, tapi ke bawah juga. Makanya Bang Husni ngobrol sama yang di bawah, di dalam kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang, rencana bangun pendopo kapan mau dilaksanain? Takutnya tiba-tiba hujan, kita bingung mau neduh di mana. Iya Bang, disegerakan aja bangunnya. Insya Allah nanti gue koordinasiin sama Apoy ya. Kalau kata Apoy sih, Pak Mukhtar yang bakalan meng-cover semua bahan-bahan bangunannya. Husni kenapa? Lagi ngobrol sama yang di dalam kubur. Kalau emang berat buat diomongin, gak usah dipaksa. Yang penting Pak Mukhtar bisa mastiin kalau semuanya itu baik-baik aja. Gak baik-baik aja kelihatannya. Saya baik-baik aja. Ya udah, pergi sendiri. Kayaknya saya butuh teman. Mau ditemenin? On the scrap, Eb. Kalau mau tenang. Boleh. Tapi jalan duluan ya. Ayo jalan. Malah bengong. Ngobrolin apa sih Husni sama penghuni kubur? Almarhum Junet, maaf ya. Kalau Ane banyak nanya, Ane cuma pengen tahu ente udah ditanya apa aja di dalam. Gimana suasana di dalam? Kagak usah ikut campur. Ilmu kita belum sampai. Gimana rasanya di dalam? Mau sekarang ke dalamnya. Astagfirullahaladzim. Vi,
ente ngagetin aja. Gak. Ane gak mau masuk sekarang. Ane belum siap, Vi. Husnila, Bok. Siap kagak siap, kalau emang udah waktunya, ya bakalan ke dalam juga. Dikubur. Kagak, Vi. Ane baru tanya-tanya dulu aja. Ane juga pengen tahu keadaan di dalam bagaimana. Kalau lu nanya-nanya ke dalam, emang kalau yang di dalam bisa jawab, lu bisa denger? Kagak sih. Ya udah. Kalau lu mau nanya-nanya, mendingan lu tanya sama Apoy, kalau enggak ke Paang, ya. Gua juga masih harus banyak belajar. Iya, Vi, iya. Almarhum Junet, udah dulu ya. Ane doain ente yang tenang di dalam. Yeah. Terus kalau ada kabar baik, kabarin Ane. Astagfirullahaladzim. Tapi kan kita belum kenal ya. Oh, kata guru Ane, bisa lewat mimpi kali ya. Husni. Baik. Bulan ya. Boleh. Tanya apa? Kalau gue perhatiin Pak Muhtar kayak ketakutan terus. Kayak dia tuh lagi gak baik-baik aja deh. Saya cuma bisa bilang Pak Muhtar lagi gak baik-baik saja. Tapi saya gak tahu pasti apa yang membuat dia gak baik-baik saja. Dari Umi. Gak mau. Gue kan udah bilang, jangan paksa gue. Coba lagi aja, Diba. Gak mau. Diba. Gimana kalau kita coba dulu? Nanti kalau emang lo belum serak, ya udah nggak apa-apa. Ya? Dicoba dulu. Coba sholat maksudnya? Iya. Yuk. Permisi, Pak. Saya mau tanya. Apa Bapak tahu alamat ini? Tahu. Itu di ujung. Maksudnya rumah yang paling tinggi. Satu lagi, Pak. Apa Bapak pernah melihat orang ini? Kenapa Bapak cari orang ini? Saya ada urusan penting. Apa Bapak pernah melihat? Saya belum pernah lihat. Yakin, Pak? Tidak pernah melihat orang ini di sekitar sini? Kan tadi saya sudah jawab, enggak. Ya sudah. Kalau begitu, terima kasih atas informasinya, Pak.
Ayo. Mari, Pak. Ya. Udah aman, silahkan keluar. Terima kasih, Pak Ed. Lu buronan ya? Kasih tahu aja yang sebenarnya. Bibah. Sini gue pakein aja deh ya. Jangan maksa kalau orang yang gak mau. Bibah, hati gue kayak udah dimatiin sama Allah, Re. Bibah.